di komen. Kamera boleh zoom ke saya, boleh zoom ke saya. Keren, X-Men gitu kan gua. Ini saya mau ngomongin hal serius nih. Ini masalah ilmu. Tuntutlah ilmu setinggi langit. Ilmu itu membuat kita tuh bisa menyelesaikan masalah, membuat kita pintar. Iya, iya. Tuntutlah ilmu. Iya. Semangat. Wanita yang satu ini pinter acting, main pinter basket. Main basket. Siapa lagi kalau bukan? Maria Selena. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, Maria Selena, apa kabar Maria? Maria, Maria Selena. You change ya Maria. Bye, Kim Martin. Pak, lu coba dong Pak. Masa Kim Martin? Coba dong Pak, lu kayak gitu dong Pak. Masa kalah sama Kim Martin Pak? Mike. Saya ini. Ambil Mike. Asal tahu ya. Penyanyi. Saya ini penyanyi. Single helm proyeknya ada masuk chart di radio Lampung. Wow. Ayo. Coba. Masa gitu dong. Coba lo lawan. Saya jadi Mas Darto ceritanya. Oke ya. Siapa lagi kalau bukan Maria Selena. Because of you. Because of you, be no shame. I tell the world, and because of you. Dari suara oke, okay, tapi dari segi entertainmentnya kurang. Suara boleh bagus, Nang. Tapi iya. Tadi lu deketin gak pas nyanyi? Kenapa emang? Tapi banyak manfaat kan kalau kita pinter gitu kan. Salah satunya bisa dapat makanan gratis seperti yang ini. Ini James Karagiannis dari Buffalo, New York, Amerika Serikat menawarkan es krim gratis bagi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan matematika dan sejarah yang dia ajukan. Bonusnya jika ada anak-anak yang bersedia membuang sampah pada tempatnya, Karagiannis juga akan memberikan es krim gratis. Dan buat yang tidak bisa menjawab, diculik sama dia. Enggak lah. Tapi kalau yang salah menjawab, masih bisa menikmati es krim seharga $1. Bikin anak-anak tambah pinter. Benar. Itu namanya motivasi. Ada rewardnya, ada iya, es krim. Kan langsung ya, es krim kan happy ya. Tadi nanti bakal makan es krim juga kan? Iya. Kok tahu sih dia? Kok tahu ya? Kan suka nonton. Oh. Kamu pinter basket kok bisa gitu sih? Belajar dari umur berapa? Enggak gitu kali main basketnya. Kerenan dikit gitu, oh, iya, kayak gayanya set, gitu. Seni-seni kayak mau joget. Mau nge-shoot gitu gimana sih? Mau nge-shoot. Posisi tangannya gimana? Coba diarahin. Gini. Boleh saya lanjutkan ini? Boleh. Manfaat selanjutnya kalau kita pinter itu gak gampang dibohongin. Oh iya betul. Bener. Tunang, makanya pinter biar gak gampang dibohongin, Nang. Iya. Dimanfaatin mulu dia ya. Iya. Kita lihat.
ได้บ้างนะเต้ให้แบงค์พันไปแบงค์500ก็ทอนจากแบงค์พันห้าแบงค์พันรหัส 4C2988257สามีก็ทิ้งลูกก็หนีออกจากบ้านเจ๊เครียดเจ๊สับสนเอาเงินคืนมาIya, mungkin udah mau ngomongin ya. Iya. Tapi kalau pinter kita juga bisa lolos dari hukuman kok. Ah, masa sih? Lihat nih. Nantinya leseng aja sih, Cik. Oke, Cik Ali model, ha? Ya, saya. Tadi dekat lampu isyarat tadi, lampu dah merah, Cik Ali tak berhenti. Saya pasti, tuan. Saya dah melepasi lampu merah tu dan tidur, tuan. Tuan tengok, ya. Dengan keadaan kelajuan saya 70 km sejam, keadaan momentum kenderaan, angin yang agak kuat dan agak jalan tu agak curam, lampu kuning bertukar kepada merah, ia mempunyai masa 3 saat. Dalam masa 3 second tu, tuan, dengan keadaan, dengan momentum kenderaan saya, saya boleh melepasi lampu merah. Lain kali saya tak nak dengar lah benda-benda macam ni. Okey, tuan. Saya bagi warning je ni. Okey, tuan. Terima kasih, tuan. Sama-sama. Wow! Beneran? For real? Iya, itu polisi juga sibuk lagi disuruh ngurusin. Aduh, dia ngerumus lagi. Iya. Tapi tahu gak kamu selain pintar main basket, apa yang paling pintar? Gak tahu apa. Pintar bikin kita jatuh cinta. Oh, kalau jatuh cinta bawa-bawa kan lu sendiri, Pak. Iya. Iya, yang lain juga kan ya? Kita setuju sama Bapak Darto. Iya. Dan kau pintar apalagi di pelajaran fisika, lu bisa nyaingin Michael Jordan. Hah? Michael Jordan kan main basket. Iya, kamu tahu Michael Jordan kan? Tahu dong. Itu Michael yang nama belakangnya Jordan. Masa? Lu Adam Jordan juga dong, Pak. Siapanya tuh? Fisika. Mesti dicoba tuh kayaknya. Ntar kalau pertandingan next game gitu ya, mau 3 point, aku ukur dulu lah. Wah, kalau habis. Ukur habis waktunya, Neng. Itu aturan nunggu dioper malah ngukur dia. Lama ya, jadi. Ntar ya, gitu. Dia tuh mau ukur dulu, gitu. Hebat itu jago basket itu ya. Masa sih? Tapi ini yang buat pinter dan mau wifi gratis harus ada ujiannya dulu. Kita lihat. Mamam tuh. Gila. Wifi passwordnya lo selesain tuh gimana caranya. Lo pikir aja atau enggak bayar $7. Wah itu jauh ada nomornya. Ya hasilnya angka sih ya. Iya itu dia. Ya benar keren, sih. Keren. Gimana cara mencairnya? Jadi biar ada orang usaha dulu ya kan kalau mau dapat sesuatu itu. Ya tapi itu kan nyari rumus 1 juta bintang itu rumusnya. Makanya jadi pintar. Tapi anyway coba kita lihat lagi rumusnya. Nah, untuk kamu yang bisa menjawab rumus ini, kamu mention ke @dokumen_net. Kita kasih merchandise buat 2 orang. Ini benar apa enggak sih? Ya ini ada rumusnya, Pak, beneran. Ada hasilnya? Ada. Tapi kalau kamu ngerasa merchandise kita enggak worth it, ya enggak usah dikerjain ya. Enggak apa-apa, bebas aja nih acara, ya kan? Begitu. Tapi yang pasti pesan dari saya adalah teruslah belajar menuntut ilmu. Luluslah anak-anakku. Luluslah. Wow. Terakhirnya apa? Jasa terakhir. Nyuruh orang lulus. SMA. Tinggi pasti. SMA saya. Iya. Oh iya, not bad sih kan wajib ini wajib belajar 9 tahun. Iya itu udah. Udah ngelebihin 3 tahun alhamdulillah loh. Saya udah di batas dah. Iya. Batas minimal. Kemudian dia cepet puas anaknya. Iya. Saya S3 saya. SD, SMP, SMA ya. Iya benar. Udah ngelebihin wajib belajar kok. Udah lumayan lah. Good. Yang penting semangat belajar ya komentar ya. Semangat. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Happy kok. Kamu bilang dong ke kamera. Oke. Okay, aku nggak perlu nge-stalkin Instagramnya Mas Darto lagi. Yeah.